pagi ni kat sini. Sekarang kita orang berada di Ubiza Cafe di Jenderal Gile Dungkir. Ini hari ni adalah open house yang dianjurkan oleh Ben Ashaari. So, terima kasih kerana menjemput oleh China. Dan apa yang diorang buat ramai-ramai kat sini adalah diorang semua gather semua blogger-blogger yang terkemuka kat Ashaari ni. So, selamat Hari Raya Kemudian Batin. Terima kasih lah. Ini visi saya nak mengubah persepsi masyarakat mengenai blogger. Okey, pandangan mereka mengenai blogger yang mana selama ni diorang anggap blogger ni lebih kepada nak mencetuskan kontroversi yang banyak menyebarkan berita-berita palsu, khabar-khabar angin. Jadi nak beritahu kepada masyarakat juga yang blogger juga memainkan peranan dalam membantu masyarakat. Umumnya dari segi kebajikan dan juga sosial. So macam apa sebab sekarang ni nak bagi saya mengumpulkan blogger satu Malaysia yang mana yang terdiri daripada pelbagai usia dan juga pekerjaan. Kumpul, kita beramal mesra berkenal satu sama lain. Walaupun ada kita dah kumpul dalam kenalan dalam WhatsApp dan sesuatu berhubung dalam tu. So sekali kita jumpa, macam ni ada gathering, kita jumpa. Kita lebih akrab, lebih mesra supaya bila kita deal projek dalam projek-projek yang akan datang tu tak ada masalah. So lebih memahami okey apa kehendak saya, apa yang mereka nak, perbincangan tu lebih nampak tersusun. So alhamdulillah saya nampak yang apa yang saya buat selama ni, visi saya sendiri pun tercapai. Terutama pada mereka yang nak jadi blogger, jadi blogger sejati. Okey, bukan blogger yang nak kerja keuntungan. Kalau nak kerja keuntungan boleh, tapi buat bisnes. Dengan blog buat bisnes. Kalau semacam-macam buat blog nak dapatkan duit, saya rasa lebih baik lupakan hasrat tu lah. Lepas tu yang kedua, kepada masyarakat umumnya, blogger tak seteruk mana yang disangkakan.